ini apa namanya, water pass ini kadang dia nggak pas ini, jadi kita harus pakai bolak balik. Pakai parfum clean aja. Keras kok. Ini udah siap pasang, jadi kita ini mesti flaring di sini dulu. Kita sesuaikan. Ukuran? Iya. Kita ukur berapa? Ini kan masih bisa maju mundur ya. Ukur kira-kira segini. Ini yang panjang. Dipelereng dulu pak, pipa. Itu dipotong, dipelereng langsung kasih ini. Kasih satu sampel. Isi stop kontak nggak? Hah? Enggak. Itu nggak? Itu dulunya nggak ada stop kontaknya dulu. Dulunya nggak ada stop kontak bos. Mau diisi? Mau diisi? Diisi tambahin sini, sini. Diisi. Taruh sebelah kanan biasanya. Mau? Ada nggak? Oh nggak ada. Cari dia. Dari, ya. Kalau dari toko nggak dapat sih fasilitasnya itu. Ini yang gua ada ini. Apa itu? Gua ada cuknya. Mana cuk? Nih. Stikernya? Oh. Ada plugnya? Iya, nggak apa kalau mau diisi. Yang bok yang tempel aja. Iya. Ya. Ini dia. Ya. Kita aja kan? Ya. Cekernya pakai itu ya? Ya. Oke. Yang mulu dikit aja. Tahu merek apa sebenarnya, informasi yang saya tadi nggak ketemu. Oke ya, nah ini kita flaring dulu. Kita siapin, kita flaring dulu. Saya biasa pakai flaringan ini karena dia praktis ya, nggak perlu harus berjepit banyak. Ini aja cukup, sampai masang 5 pika pun bisa pakai ini. Pakai flaring jenis ini, jadi penjepitnya cukup satu aja, jadi ngurangi bawaan lah. Ini panas banget, makanya harus pasangnya sih, saya harus lepas baju ini. Oke, ini kita lihat ya, kita periksa apa dia cukup baik dia. Masuknya di nepel ya. Ini namanya nepel. Masuknya apa cukup baik. Nah, udah bagus masuknya. Tinggal kita yang pipa ini pipa 3/8. Yang kita flaring ini yang kecil ini ukurannya 1/4. Dengan alat yang sama kan praktis dia. Kalau yang merek sebelahnya itu memang bisa untuk bikin sok ya. Tapi harus pakai bawa penjepit dua, lumayan deh bawa, kalau kita harus terlalu bawa alat terlalu banyak. Kurang lebih dikit. Nah. Dah. Sudah cukup nih. Sudah cukup baik. Kita siap sambung. Nah, terus ini kita
kita mesti bungkus ini. Sekarang kita bungkus ini ya. Nah ya, ini kita potong. Kita potong dulu juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti kita pakai duct tape ya. Pakai duct tape. Oke. Kita bungkus dulu nih ceritanya. Bungkus dulu pakai duct tape. Dan kabelnya ini nggak usah kita jadiin satu sama ini, nggak masalah. Jadi fungsinya dibungkus pakai duct itu supaya nggak lepas ya. Terus di samping supaya nggak lepas, supaya rapi. Ini karena kita buka ya. Kita manfaatkan buat naruh cutter alat kita ya. Ini saya pakai aktif yang pakai lem ya, jadi dia lebih ini ya. Kalau yang pakai lem tanpa harus diikat dia bisa. Nanti untuk bagian yang pendek-pendek kita gunakan ini, nggak usah ya yang di atas karena nggak, memang sengaja nggak pakai negatif ya ke atasnya supaya supaya ini star flagnya dia nggak terlalu sempit begini. Dia punya, jadi punya daya dukung terhadap apa namanya kondensasi ya, lebih baik daripada kalau harus dipakai negatif. Oke, ini udah tinggal sambung aja. Ntar tak siapin dulu alatnya supaya nggak harus ini apa pakai tangga, nggak cukup saya. Kita mulai pasang door-nya ya. Ini kita mesti hati-hati. Nah, segini. Kita buka gasnya pelan-pelan ya, karena ini hotel, jangan sampai ada ledakan, bikin kaget orang nanti. Thank you.
Nggak bisa juga. Ya sudah lah. Yang penting kita udah usaha. Ini agak ribet ini kalau masang seperti ini loh. Sudut pengambilan kameranya maaf ini enggak terlalu bagus ya. Soalnya enggak bisa juga ini. Atau begini juga boleh. Ini kita taruh bawah aja dulu. Kita cantolin dulu juga bisa lah. Nih. Nah, terus kita dari bawahnya nyambungnya. Gitu. Itu juga enggak apa-apa. Ini begini. Nah. Ini kan lebih jelas ya kameranya ya. Yes. Setelah tersambung ini nanti kita tangganya akan kita taruh bawah dulu. Sip. Ya, alatnya. Ambil ini. Enggak ribet. Ini enggak ada yang putih itu. Enggak ada. Oh, ini kan hitam. Jadi. Kakinya di mana? Lebih ada tiga. Kan artinya. Iya, turun, turun. Turun. Oh, boleh. Ya, sini boleh, turun. Lihat aja boleh. Lihat tetap. Benar satu lantai. Ini pakai apa? Kelihatan hitam. Ah. Sebenarnya kan bukan itu, kalau itu kan untuk ditanam sebenarnya. Iya. Enggak ada. Ini dikit. Baru kan banget pak. Bisa pakai jari. Yang dipakai di meja nih, enggak kelihatan. Yang dipakai di meja. Oh. Yang dalam. Enggak apa-apa, yang penting bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, bisa dipakai. Cuma kan kelihatannya hitam itu. Tadi cat. Dicat pakai ini aja biar kayak cat tembok. Ini
beli tablet beli, tolong ambilin cutter beli. Kacar mana kan? Itu di kotak. Nah, thank you. Untung ada master yang dengerin. Wes master. Kalau nggak ada kan susah juga kita kerjanya. Kalau nyari alamatnya, ini lokasi maksudnya. Iya. Saya naik lift aja jarang-jarang, Om. Rumah sakit itu udah banyak lift sekarang. Mana ada rumah sakit? Rumah sakit Sangla tuh? Rumah sakit kapal, Sangla. Oh. Enggak dah. Saya enggak kepingin banyak-banyak ke rumah sakit saya. Kalau jenguk bisa kan? Sudah. Enakan kerja di hotel gini dah. Oh, iya. Ngomong-ngomong sama turis-turis itu kan enak. Hah? Ada enaknya bagus ya. Salahnya kita yang dimana. Pokoknya kita aja kita salah. Kamu ngomongin, lihat pun kamunya salah. Tetap salah kita ya. Tapi lihat kondisi juga. Tapi kebanyakan aja kita karyawan yang harus salah. Walaupun posisi benar ya. Benar ya. Posisi benar tetap kita salah ya. Bisa aja. Ah? Hey, kita mana? Ini mau ke tangga dia. Oh, disangkanya tangganya sini. Enggak, dia tangga hijau. Cewek ngiring saya satu. Cewek ngiring saya. Itu engineering? Ngiring tangga. Engineering tapi cewek. Oh, bagus. Ada semangatnya lah kerja ya. Ya? Ya kalau yang kerja cewek kan ada semangatnya jadinya. Jadi penyemangat lah. Chief engineering-nya cewek apa cowok? Hah? Chief engineering-nya cewek. Cewek? Oh. Itu tadi? Hah? Ya, istrinya maksudnya. Cowok. Bagian apa deh? Yang mana? Engineering cewek deh. Sama, umum. Umum? Artinya kalau umum itu semua harus bisa gitu? Iya, yang bisa-bisa. Semua diambil lah kalau yang bisa. Ini segel ya? Apa tuh? Ini segel, tampak ya? Oh iya. Ngapain kok harus ditunjukin sama saya? Enggak, ini sampean harus minum. Sampean minum maksudnya. Tampak ini ya? Iya. Ya, pikiran. Ngerti kan? Enggak sih segitunya juga. Enggak, kalian biar kira ini minuman di sini maksudnya minuman si ulang. Yang baru gitu kan. Awal ini nice pay. Kalau minuman apa? Minuman segel gitu kan minum nice pay. Kalau yang minum? Yang minum kita. Itu kan untuk tamu. Loh, saya emang tamu kan bukan? Itu lah. Tak mintain satu. Itu maksudnya. Emang ada CCTV di sini? Tidak kelihatan di sini kok. Mana? Di luar semua. Oh, di luar dah. Lu enggak ke sini juga? Kelihatan. Masa? Oh, enggak usah kalau lihat sini. Terus di sini kan udah itu ada masalah baru sih. Enggak tiap hari dia. Coba saya lihat menu itu kan ada nice itu. Wah, ini sangat. Untuk tamu, itu ada mau yang itu. Kalau dibuka itu kan minuman si ulang ya. Galon begitu. Oke, ini tinggal saya kasih air kolam ya.
Hah? Anginan kolam saya. Iya, ya. Iya, ya. Thank you, bos. Nah, ini udah kelar nih ceritanya. Tinggal kita masang kabel ini. Kabel ini kita masukkan sini, cukup enggak masih? Mudah-mudahan cukup. Soalnya enggak bisa ditarik lagi udah. Tuh, jadi tarik lagi nih. Cukup gak nih? Wah, cukup. Syukurlah kalau begini. Syukurlah. Nih. Udah ya. Mungkin teman-teman perlu lihat. Mungkin akan tak pindah dulu nih. Ini udah. Ini nanti kita apa namanya, kita atur ininya apa namanya, fokus horizontalnya kita atur nanti ke belakangan ya. Kita fokus buat ini dulu, kita fokus ngatur kabelnya dulu ya. Nah ini rencananya sama Bapak Engineering tadi mau pakai colokan di sini. Pakai colokan berarti kita mesti sambung kabel power yang ini. Nah ini kabel powernya ini kita sambung taruh sini. Atau enaknya kita koordinasi dulu lah, bagusnya gimana. Atau mungkin di sebelah kiri juga masalah gitu. Di sebelah kiri cukup gak? Ternyata sebelah kiri cukup juga, pas malah. Yaudah biar sebelah kiri aja. Kita taruh sebelah kiri supaya enggak terlalu banyak kabel ya. Ini kita bisa tutup nanti. Nah. Buangannya dia lancar di sini. Agak ada dikit. Nah, ini coba buangannya lancar deh. Kita ngikutin pembuangan yang sudah ada kan. Ya, jadi udah ya. Terus ini ngatur ininya. Ini kabel menuju outdoornya nih. Kita usahakan nggak usah dipotong ya. Ini. Gak usah dipotong, kita tekuk di dalam tapi dia jangan sampai mengganggu ya. Kalau ini nggak ada strumnya nih karena dia kabel menuju outdoor. Nah ini begini ya. Thank you.
Terus ini juga gitu. Ya. Pakai isolasi kertas dia dulu. Yang jelas kalau masang seperti ini dibutuhkan waktu lebih banyak. Nah itu kita mesti perhitungkan nanti kalau ditanya sama orangnya berapa waktu yang diperlukan gitu. Kita mesti kasih spare ya. Dengan kecepatan yang biasa kita kerja itu kita kasih spare ya. Udah enggak apa-apa begini. Tekuk-tekuk aja ini fungsinya juga kita ngelihat ampernya. Kalau kita mau ngecek kita ada kabel B ini kita mau ngecek kerja ampere kerja kompresor di atas kita bisa lewat indoor pun bisa. Nah itu kelebihannya kalau ada kabel panjang ya, ada fungsinya juga teman-teman. Oke sekarang ya ini kita tinggal tutup nih. Belum kita potong nih. Ujungnya ini mesti kita ambil ya untuk keluarnya kabel. Oke, ini kabelnya juga udah bisa keluar. Nah ini menutupin ini sekarang. Skru. Jangan lupa semuanya harus kena skrup ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sampai kebalik ya teman-teman ya. Nah, ini, tapi kayaknya nggak mungkin kebalik lah karena ada slotnya masing-masing.
Ini kita baru pasang indoor aja setengah jam ya. Kurang lebih setengah jam. Oke. Kali ini memang enggak ada tadi. Oke, ini udah finish. Tinggal pasang. Nih. Ini masukin sana dulu. Ke sini dulu boleh. Agak ditekuk, masukkan. Nah. Ini ada klipnya sebelah sini. Ini nanti plastik belakangan boleh dicabut. Nah, ini kita tutup ini sebelah sini ini. Nah itu gimana cara ngakalinnya tuh? Nah itu kita tutup pakai ini. Jadi awalnya pakai triplet soalnya. Awalnya pakai triplet ya udah kita pakai triplet aja. Ini kita sambung nanti. Gimana caranya kita bisa menyamarkan ini? Supaya bisa menyamarkan ini kita. Jadi kita mesti potong begini ya, potong begini. Kita potong dulu nih. Nih, oke teman-teman, ini pakai ini, jadinya seperti ini. Kita dorong begini. Daripada harus pakai semen ya. Oke. Ini udah kabelnya buat kabel power, terus ini kabel ini ya. Nah, ini nanti masukkan begini. Lek. Udah. Selesai. Nih, dipaku dulu nih. Supaya enggak goyang dia. Pemasangan indoor udah kelar. Sudah begini ya. Nah, nih pemasangan indoornya udah kelar. Nah. Nih. Di episode Kuta Bali Kids di ruangan Kids Corner. Nah, ya. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai. Tinggal kita sekarang pasang outdoornya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat bantu channel kita ya untuk pengembangan supaya lebih bermanfaat lagi dan tidak ketinggalan informasi dari kami. Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.